pelabuhan Gading Kuning, umur sekitar 2 tahun lebih, subur, sangat subur. Nah, seperti ini teman-teman ya, sangat subur sekali. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya di channelnya Dani Adrian, channelnya tempat belajar bersama mengenai bonsai kelapa dan tanaman hias yang lainnya. Di hari ini saya akan berbagi bagaimana cara kita merawat bonsai kelapa yang di pot CPR seperti ini. Nah, ini pertumbuhan Gading Kuning, umur sekitar 2 tahun lebih, subur, sangat subur. Nah, seperti ini teman-teman ya, sangat subur sekali. Nah, kita akan memproses agar bonsai kelapa ini menjadi mini. Nah, untuk teman-teman yang baru berkunjung, silakan di like, komen, dan jangan lupa di subscribe nih teman-teman ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya.
Demikian teman-teman cara perawatan saya di bonsai kelapa di pot ceper. Kita cukup sayat tapis atau sayat pelepah, selalu pelepahnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ganggu be kalian nih.